bukan semua yang kita tengok dekat media sosial sekarang sesuai dengan muka kita. Okey, macam kes Moon sendiri terlampau ikutkan skincare viral untuk dapatkan muka glass skin lah, senang orang cakap kan zaman sekarang, Korea skin semua. So hasilnya macam yang sebelum ni lah, naik muka jerawat, muka melecur sebab tak sesuai dengan muka kita sendiri, kulit kita sendiri. Okay, first of all, bila kita dah hadapi satu masalah yang membuat kita punya confidence hilang dengan muka yang breakout, semua perempuan akan rasa down, akan hilang rasa keyakinan diri tu. Tapi bila Akak Moon sendiri yang consume untuk try Aurora Skincare, at first Moon macam ragu-ragu juga sebab kita pun tak nak pisang berbuah dua kali, betul? Okay, tapi bila kita buat research and Akak Moon cakap Aurora Skincare ni terdiri daripada ampoule, sunscreen dengan sabun. So ampoule, Moon pernah dengar dekat luar negara je, tak pernah dengar lagi dekat local product yang ada kan. So Moon research. Okay, hasil daripada research yang Moon buat untuk Aurora Skincare ni sangat-sangat mengejutkan. Sebabnya, first kali dia didaftarkan oleh KKM. Secondly, diuji di makmal yang paling terkenal kat Malaysia untuk setiap produk, serum. Sebab apa? Benda tu sangat penting untuk kita pastikan sebab kita nak pakai dekat kulit muka kita. Takkanlah kita nak pakai bahan-bahan yang tercemar dengan bahan kimia yang boleh merosakkan muka kita, betul tak? Thirdly, yang menambat hati Moon, produk ni dihasilkan oleh ahli biotechnologis yang berpengalaman selama 19 tahun dalam bidang kosmetik. Benda tu yang Moon rasa macam okey, boleh cuba. Ada jaminan dia untuk dapatkan skincare yang Moon harapkan. So, hasilnya lepas konsisten 3 bulan, inilah muka Moon yang sekarang. So, Moon sekarang lebih confident nak keluar. Tak perlulah nak tepek-tepek bedak, nak cover jerawat sana sini. Pakai ampoule skincare je. Pertama sekali, jangan percaya apa yang viral dekat media sosial buat masa sekarang. Sebabnya, kita belum tahu lagi produk tu sesuai ke tak dengan muka kita. Yang kedua, pastikan produk tu selamat ke tak. Sebabnya, kita nak pakai dekat muka kita. Kita kenalah check berdaftar ke tak dengan KKM, diuji dengan serum ke tak. Sebabnya kalau kita salah pilih produk, menyesal macam Moon. Lama nak makan masa nak dapat muka idaman balik. So, try lah Aurora Skincare. Aurora Skincare masukkan first product ampoule pertama di Malaysia yang boleh digunakan untuk harian. So, try lah. Memang berkesan.